Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna rahmatak waj'alna wa ahlana wa tullabana min ulama'ika al-amilin. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala al-muallif رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Dua fasal sebelum menjelaskan tentang sisi mukjizat Al-Quran. Ada dua kih asli najib banyak mukjizat Al-Quran, namun secara garis besar beda empat macam. Sepertama kak dintoh edalem masalah kebelawan kareng kesan, serta juga edalem masalah perkusa susunan. Ben kak jintoh lo e kenal e dalam bahasa Arab sebelumnya. Reng Arab imma nathar imma kak jintoh syair. Bahasa Al-Quran kak jintoh susunannya tidak menggunakan mekanisme syair, juga tidak nathar. Mungkin lebih mirip dengan nathar tapi tak ada. Dan sangat dipahami oleh orang Arab. Kemudian dalam masalah uslubah, metode, manhaj, cara nampak, cara istirahat, cara kibasan, ayat ke ayat, benda fawasil, benda maqati, benda yang semacam. Semakin masuk ke sisi yang ketiga, segi yang ketiga dari jenis atau cemah-cemah garis besar ke mu'jizatan Al-Quran. Al-wajhu thalith, hal yang ketiga, minal i'jaz dari kemukjizatan Al-Quran, mantawa alaihi minal akhbari bil mughayyabati, yaitu sesuatu yang berisi cerita-cerita hal-hal gaib. Saya tak kacang tak ke manusia. Wa ma lam yakun wa lam yaqa, dan bercerita sesuatu sekitar beda, fawujidah kama waradah, ternyata saya cerita aki perkara sekitar beda kat dia. Toh, pas beda ada epangki ongku sesuai kalaban seeda buaki edalem Al-Quran alal wajhil ladhi akhbar, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Tentu epon tentang asyaratu sa'ah, diantara detan-deh tentang kiamat, detan-deh nikah kulaban panjenengan oning bahwa tanda-tanda na kiamat secara garis besar ebagi telok asyaratu sa'atis sughra, tanda-tanda kiamat ke ini, tanda-tanda kiamat sughra, tanda-tanda kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat kubra, turun Nabi Isa, datang Dajjal, keluar hewan dari bumi. Saya maksud dalam hadis kadisa, termasuk matahari, umbar dari barat, bakal tenggelam ada ke timur. Tanda-tanda kiamat sughra cek banyak. Banyak ang pembunuhan tak temuh ala sunnah. Eko tak kathratul haraj, ay kathratul qatli jabuna junan Rasulillah. Termasuk lentu, termasuk kadinto danau sebadah kampulenan antara Palestin, Jordania serta Israel. Saya ingat bakal menyusut dan lain semacam. Kadinto semangkin sudah jelas ben cema-cema orang kathratu arwai bidho banyang masjid tenggenteng la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu bil masjid. Banyak tiba-tiba kitab khusus bahas tentang asyaratu sa'ah. Beda kitabnya mana asyaratu sa'ah. Tahu ni yang perpus beda nama tuan. Ini kan lagi bahas asyaratu sa'ah surah. Tapi dari kamar. Ngalak dari Quran. Ngalak dari hadis. Datang-datang kiamat. Contoh lah. Di antara nafas sekitar terjadi lek kepada sarang ajuran Allah. Kaqaulihi ta'ala. La tadkhulunnal masjidal haram insya'allahu aminin. Ini kan difirmankan oleh Allah sebelum Rasulullah kak dito entar dak ke Masjidil Haram, sebelum menaklukkan. Namun dari kak dito surat Al-Fath, Al-Fathu
nikah-nikah orang ini bahwa Masjidil Haram akan dikuasai. Karena Allah berjanji kalian semua dikawahu jama' ibuang mangkana al-lamma ka'adin thumma' ni ikamakam al-lamma' ya harkati thumma' anandaki wa dawahu jama' sebuah baknaka pi bekal masuk ongku dak Masjidil Haram insyaAllah namun gosokan insyaAllah aminin dalam kondisi aman halai pada aman kak dito kita terjadi edabi sarang ajunan Allah dan kita terlaksana wa qawlihi ta'ala seperti juga firman Allah wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun mereka orang-orang Romawi setelah dikalahkan akan menang. Ini diceritakan oleh Allah ketika peperangan Romawi dan Persia. Kula ben panjenengan dalam fiqh sirah nah Syekh Said Ramadan Buti seneng MA bahasa Indonesia nika digambarkan ketika Rasulullah diutus kondisi dunia seperti apa. Kondisi dunia nika beda empat macam Romawi Persia dengan militernya perang nang ewang toka dintoh cak saking samangken cak saking beda orang lahir kondisi dunia semangken enggak napa. Amerika si paling kuat neku informasi, Cina si paling kuat produksi, tentara paling kuat nika Amerika, Rusia termasuk nika pesaing ya dalam urusan tentara dan semacam dan seterusnya. Kali itu kan bisa digambarkan secara geologi, secara apa dan lain semacam. Empat, Romawi dan Persia pada ahli perang. Saya nomor dua, Yunani dengan filsafat. Filsafat, okay, saya akan debit mereka Einstein dan semacam. Nika Yunani dan sekitar. Kemudian nang emas akan dintoh India dengan khurafat. Khurafat itu perkara-perkara setapak mun bedo orang matela kenah rek bini jiko tu bendung bawa sian pada benar nang ya Arab pernah terjadi mun bedo orang andi anak bini kayak itu pakon bendung di odi anak apa sian belai sama aja mas sebagian jahiliyah tak akan pinang ewok tokak di Rasulullah dilahirkan akhirnya terjadilah peperangan antara Romawi dan Persia. Sepaling semak dari Islam ke mana? Romawi. Kenapa Romawi? Mereka memegang agama Nabi Salih Salam. Nasrani. Memegang agama Nasrani. Bertuhan kepada Allah walaupun dengan waktu kadi itu pendeta-pendeta abai kebetibi Nabi Isa kodak mengira belain semacam. Tapi paling semak berislam itu Romawi. Seingka Abu Bakar nang ayat marin ayat kak dia tu, wahum mimba di qalabihim saya kudibun atarwan atarwan lagi bakal menang Romawi je. Bakal Nabi di Persia. Persia ni kak nyempe matahari, nyempe apa iban semacam sejenis. Taruhan pun orang kafir. Kalah Abu Bakar. Mi kalah. Tadi menang. Karena janji najunan Allah tak kebenda jabin. Panbita-bitanya itu menang. Sayyidina Abu Bakar karena pas menang Romawi. Maka badan yang surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Liyudhirahu ala dini kulli. Allah bakal memenang agama Islam atas semua agama. Ini kecencina. Sampai Romawi paling kuat ketika perang dengan Islam gagal. 120,000 sama 130,000 kalah orang Romawi. Waktu dipimpin Sayyidina Khalid bin Walid. Karena Sayyidina Khalid bin Walid di antara strategi Khalid bin Walid tentara saya kanan yoba ke kiri tentara saya kiri yoba ke kanan saya tengah ele-ele cengur aduh kena bantu orang Islam jadi datang padahal orang situ mungkin ele-ele karena tentara ini bersayap pada sistem mekanisme peperangan itu pada nanang sayap pada nanang tengah pada senyerang pada bertahan pada sepanah pada semacam tentu ya wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah acan tidak orang-orang seiman dan ala kofakus bahwa mereka bakal tetap pemimpin nang bumi. Dikatakan oleh Rasulullah kisah masih ada zaman orang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah saya rasa azarni Sayyidina Abu Bakar penunjuk jalan lah orang kafir hanya Abdullah ni Abdullah yang menjadi orang kafir jangan lambat Allah kalian tepak kuntuh hatin etambai sekarang orang-orang jahili esewa sekarang Rasulullah maka dikathedil bahwasanya transaksi orang kafir diantara tak masalah tentu pun aman Abdullah etrak. Nang ibu di benda pengumuman siapa sebisa mati Muhammad akan digantikan Ebri Opa, Ebri Gente atau Ebri Hadiah satu onta. Seonta na sama ken gak itu onta bak juba ni. Onta bak juba. Nikah paling modalnya lem Ebri Rial. Nikah 20 juta lebih. Jadi mon satu lumayan. Satu onta. Pak beda. Bazarnya mana? Lepak. Itu goreng. Ngejar dan Nabi Muhammad SAW karena ikan beda ini sebuda kepulan asap bi buda. Palingnya Muhammad jodoh buda ke selain kau senyerang mangkat aku tombak aku anu benda yang sama cuma pada katailah Nabi Muhammad ngagak nombor ke jaringan keker cekap oleh jaringan keker sampai terlalu kali suara kena jaringan tak ninjek akhirnya wis menyerah aduh ada Nabi Muhammad SAW kor pasalamat dan gula
sampean tak ikut balik ke salah. Ini kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beanda budi bekal ngangkuya angkuyan pimpinan raja-raja Persia. Yang Persia ni kepolong po je raja. Pada pak nang penaklukan Sayyidina Umar, Persia ditaklukan. Beda situ kalampi. Coba ada sekapin sahabat ada sedih. Pas datang orang yang gadis. Tengkulah. Lamba pernah Nabi Rasulullah janji bekal ngangkuya raja na Persia. Pada coba apa? Pada raja na berarti. Raja na. Dikaya kacau aki. Ki waktu kali itu masa la yastakhlifannahum fil ardh menjadi khalifah pimpinan. Wa idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika ampun datang pertolongan dan penaklukan yakni kota Mekah, an-nasr kada tah terjadi kemudian. Fa kana jami'u hadza kama qala, maka sakap pinase banyak itu terjadi sesuai yang disabdakan Allah, firmankan Allah. Fa ghalabatir rum farisa fi bid'i sinin, beberapa tahun kemudian Romawi mengalahkan Persia. Wa dakhala an-nasu fil islami afwaja, orang-orang masuk Islam dalam rombongan. Fa ma mata sallallahu alaihi wasallam fi biladil arab kulliha mawdu'un lam yadkhulhu al-islam. Rasulullah tak setek kecuali sakap pina bumi Arab ampun dimasuki Islam. Wastakhlafallahu al-mu'mina fil ardi, sayyidati khalifah nang bumi Arab tak dientah orang-orang mukmin. Wa makana fi hadinahum wa mallakhum iyaha, Allah matap-tap agamana orang mukmin nang Arab, wa mallakhum iyaha, awa mereka diberikan hak kepemilikan terhadap tanah Arab min aqsal masyariki ila aqsal maghrib, koncong bun timur sampai koncong bun barat ekuasi orang Islam Arab. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, zuyat liyal ardu fa uritu masyariqaha wa magharibaha wa sayaghlubu mulku ummati ma zuyali minha. Tabuna epak kompol zuyat ai jumiat epa kompol kesengko bumi epa ketelak ka fauritu masyariqaha wa magharib bun temur bun barang epa ketelak sengko wa saya balu mulku ummati ma zuyali minha tangkaratonah tang umat kerajaan tang umat da budi depak da segala penjuru dah bumi saya papadang dah kesengko. Kak dito bisa dikatakan ketika masa keemasan Islam nang waktu kala itu sampai dapat ke daratan Eropa, walaupun kemudian katis di Spanyol itu pernah ada pembantaian orang Islam itu merah atas deh, bidara orang Islam. Spanyol kula berpandangan banyak ulama Al Andalusi, Andalus di Spanyol, Andalusia termasuk menunggu sepak bola dengan Granada, nika Kurtuba. Granada pada saat yang sama aja. Dan sebelum kiamat ni mesti tak di antara janji Nabi Rasulullah tak ada situng Roma kecuali mesti masuk Islam. Di antara sebunah ulama, sebagian dari ulama di antara padeng aja sekap pindah bakal masuk Islam, orang mungkin banyak masuk channel berhapi nyongok dan bertazakin lain nyongok kesadaran tiba-tiba masuk Islam. Wa qawlihi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahfidun, contohnya juga firman Allah engkau sanoronaki Al-Qur'an bersengkok saya jaga sampai mungkin bila baik ada sebisa ngobah isan Al-Quran dan saya hafal Quran jutaan manusia. Fakana kadzalika la yakadu yu'addu man safi taghyirihi wa tabdili muhkamihi min al-mulhidati wal mu'attilati la siyamal qaramithah fajma'u kaidahum wa hawlahum wa quwwatuhum al-yawma nayfan ala 500 amin fama qadaru ala idfa shay'in min nurihi wa la taghyir kalimatin min kalamihi wa la tashkik al-muslimina fi harfin min hurufihi walhamdulillah. Maka sesuai kalau benar apa saya itu buat Al-Quran kita. Tidak ada satu orang pun yang berburuk yang berusaha kaki ngoba esen Al-Quran. Baik orang-orang ateis, orang-orang standar Al-Quran, orang-orang nak buat naham dan Al-Qarmati. Mereka sepakat bersatu kaki ngoba kalau benar kekuatan mereka sampai semakin 500 tahun lebih. Ini ke masa ketika beliau Abdul Fadl Qadhi Iyad 500, karena beliau wafat 500 lebih. Nah, Ivan ala khamsimiatin kak dinto lebih dari 500 tahun tak ada sebisa ngoba, tak ada sebisa ma padam cahaya Al-Quran sampai makin jangan keburu jangan kuat orang apa walhamdulillahirabbil alamin. Wa minhu qalu sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, di antara najukan firman Allah Subhanahu wa taala sayuhzamul jam'u, seka maksud kumpulan orang kafir akan dikalahkan dan lari. Yuwalluna dubur, nika lari ke belakang. Nika terjadi dalam peperangan Badar. Wa qaluhu qatiluhum yu'adzibullahu bi'aidikum walladhi arsala rasulahu bilhuda wa qaluhu la yadurrukum illa adha wa yuqatikum. Dalam peperangan kepi kalian tak suruh perangi perang menanggapi. Fakana kullu dhalika ma fi min kashfi asraril munafikin wal yahudi wa maqalim wa kadhim fi halfim mutaqri'ihim bidhalika. Kadin tu ayat kepi
menjelaskan tentang rahasia orang-orang Yahudi, kalangan orang-orang munafik dalam peperangan Ahzab dan semacam. Kaqoulihi wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallah bima naqul. Ini contoh dah. Fakana kullu dzalik. Maka sakapinani kepada wa ma fi min kashfi asrarul munafiqin. Contohnya dari muka rahasia orang munafik, perkara gaib atau rahasia orang Yahudi. Rabbunallahu wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Nika orang munafik, andaikan engkau cak yadu Nabi Allah. Qaluhu yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Masamar di dalam hati na becik Islam deng bedengah corak senang ke Islam. Wa qaluhu minal ladzina hadu sam'una lil kadzib. Di antara orang-orang Yahudi cek terone ngeding akhirnya kedustaan. Minal ladzina hadu yuharrifuna al kalima mawadi. Di antara orang Yahudi ngobah kalimat kalimat dari kandungan yang Taurat ila qawli fiddin wa qad qala mubdiyan ma qaddara Allah wa qadahu al mu'minun yauma badr wa id ya'idukum Allah ihda ta'ifatan annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum. Juga menceritakan tentang apa yang akan terjadi dalam peperangan Badar seperti kadinnah. Wa minhu qawluhu ta'ala innaka fainakal mustazin qaw si ajaga da'imawan dari orang-orang saya anginaki. Wa lamma nazzalat basyara an-nabiyyu bidzalika ashabu bi annallaha kafahu iyyahu makanal mustazi'una nafaran bi makkah yunaffiruna an-nas anhu wa yu'dhunahu fahalaku. Ketika Allah nerunaki ayat kadinnah pas Nabi Muhammad kabulah sahabat engkau lah lindungi bi Allah nang waktu kadinnah beda orang-orang golongan lakar orang-orang Mekah kadinnah kok nak kok manusia arampok manusia benar semacam orang Islam nyake akhirnya mereka dapat difahalaku celaka. Wa qaluhu wallahu ya'simuka minan nas. Allah sajaga ba'an Muhammad dari manusia. Fa kana kadzalika athrati man rama durrahu wa qasada qatluhu wal akhbar bi dzalika ma'rufatun sahiha. Allah ajaga Nabi Muhammad orang seniat mati ndak sebisa ndak kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah turun ayat nikah dan lamba Nabi Muhammad manabi alam apa ajaga dari budi benar semacam tapi ketika turun ayat kali itu bah Nabi Muhammad debu ba'an munajjalan nang ereng atau be ya junang nabi Nabi Muhammad di tengah ibu dinikah biaraki khusus malaikat wallahu ya'zimuka minan nas wal akhbaru bidzalika ma'rufatun sahihah hadis-hadis sahih cek benyang saya bahas masalah betapa Rasulullah dilindungi. Contohnya ketika beliau nikah entar dekat di sana orang-orang bani Nadir. Sediai botol cek rajin di atas gunung. Yang cepat kira Nabi Muhammad SAW. Karena lebat daerah pegunungan. Sebelum masuk ke daerah kalian itu malaikat Jibril rabu. Nabi Muhammad pada orang sedia kaki mati najunan di atas gunung kalian itu banyak botol. Kupar kau setekan ini Nabi. Lalu kemudian itu pas serang.